empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. The deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Teman-teman, sahabat semua, hari ini Mas Loro lagi mengetes idle auto start stop engine ya di Suzuki Ole R3 Hybrid. Ini pada saat jalan kita dalam keadaan macet, misalkan di depan kita injak remnya, mesin akan terhenti atau mati ya. Ketika kita lepas pedal rem ya yang kita injak dengan kaki kita, maka dia mesin akan menyala lagi. Tapi dengan syarat tadi sabuk pengaman semua terpasang ya. Nanti buat teman-teman dan sahabat semua yang mau test drive bisa dibantu dengan Mas Roro, atau juga mau pengadaan unit langsung pemesanan juga bisa setelah test drive. Pokoknya enak buat untuk mesin, dia ringan di gasnya karena terbantu akselerasinya dengan baterai yang litium 6 ampere. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk pengoperasiannya ini di Suzuki Ole R3 Hybrid, dia udah secara otomatis ya, pada saat start engine mesinnya dia sudah langsung aktif. Apabila kita tidak mau menggunakan, di sini ada tombol off-nya, kita bisa tidak pakai atau nggak mau pakai si idle speednya juga bisa kayak gitu. Nah, kita coba lagi, kita berhenti. Oh, nah mesin mati, sudah hidup. Kita lepas pedal remnya yang kita injak, maka mesin akan nyala lagi. Posisi di D ya, di drive. Nah, contohnya kalau untuk di manual yang diinjak adalah pedal koplingnya untuk menyalakan mesinnya kembali. Tapi kalau di matic ya, kebalikannya, pedal remnya kita lepas, dia mesin akan hidup kembali. Teman-teman dan sahabat semua, ini pertama ya di Suzuki All New R3 Hybrid kelas low MPP sudah menggunakan sistem seperti ini. Baterai yang di dalam ruangan kabin itu berukuran 6 ampere. Baterai yang ada di dalam ruang kap mesin itu menggunakan ukuran 42 ampere, jelas lebih besar dari baterai standarnya Suzuki Ole R3. Oke, kita coba lagi. Dia mesin akan mati kalau kita injak pedal remnya. Dianggap di depan kita macet ya, teman-teman dan sahabat semua. Hanya blower saja pada saat mesin mati ya. Blower anginnya aja yang keluar. Kita lepas lagi, dia akan jalan lagi. Dan untuk dia juga, misalnya pada saat mesin dalam keadaan mati, misalnya macetnya lama nih, jadi itu ketika suhu di ruangan kabin Ole R3 Hybrid ini sudah mulai memanas, maka mesin akan secara otomatis menyala sendiri. Jadi ada ketentuan-ketentuannya untuk Suzuki Ole R3 Hybrid ini. Oke, teman-teman dan sahabat semua, mungkin ini aja informasi sekilas di Suzuki Ole R3 Hybrid.
Jangan lupa apabila ada pemesanan bisa langsung menghubungi Mas Soro di kontak person 0812-2383-8467. Jangan lupa juga teman-teman semua untuk dibantu subscribe, like, comment, and share channel YouTube Mas Soro Suzuki. Semoga informasi-informasi yang diberikan oleh Mas Soro tentang update mobil Suzuki bermanfaat buat teman-teman dan sahabat semua.